Nah, ini kenapa sampahnya dituang seperti ini? Ini mereka pilih barang-barang ya, seperti botol, kaleng. Jadi ya ditumpah di karung ini ya. Bisa langsung naik, cuma mereka yang Oke, selamat pagi buat semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi bersama garuk-garuk sampah ini. Nah, ini kita garuk di bak, teman-teman. Penggarukan sampah yang tidak ada hentinya. Setiap hari garuk sampah, angkut sampah. Ini pagi hari, cuacanya dingin. Joget-joget. Kemarin sudah tidak masuk, perut sakit. Kayaknya begitu. Hai. Ini karung sudah siap banyak, teman-teman. Karung-karung rongsokan ini baru mulai pertama angkut sampah, belum ada isinya itu. Masih kosong. Wah, ini sampahnya lumayan banyak, teman-teman. Dibak lagi, namun ini ditaruh di plastik ya, di karung-karung, jadi tinggal angkat saja nanti. Kalaupun sisanya yang terhamburan, nanti kita garuk. Ini plastik-plastik, karung. Dan hari ini personilnya ada 6 orang, teman-teman. 3 di bawah, 3 lagi di atas. Nah, ini kenapa sampahnya dituang seperti ini? Ini mereka pilih barang-barang ya, seperti botol, kaleng. Jadi ya ditumpah di karung ini ya. Bisa langsung naik, cuma mereka yang di bawah ini nggak mau ketinggalan dengan barang-barangnya. Agak sedikit lama. Tapi nggak apa-apa, kita gas saja. Ini karung rongsokan masih kosong semua, teman-teman. Karena kita baru jalan ya. Yo, kasih naik sudah, tempo sedikit. Ini di komplek banyak itu. Tuang terus, barang terus. Sudah tidak ada itu. Ay, awas. Ini kapan hari itu nggak ada pintunya, teman-teman. Berhubung kita minta direkomendasikan dikasih pintu ya, supaya kalau ada sampah yang terhamburan di situ, kita bisa garuk pakai garukan. Mungkin teman-teman bisa lihat video-video yang sudah lama itu, ada bak ini ya, nggak ada pintunya, dan sekarang ada pintu
tengahnya. Nah, ini pintunya, teman-teman. Pintu dikasih pintu papan ya. Kalau ada pintunya begitu kan enak, teman-teman. Kita bisa masuk, sampah juga bisa bersih. Ada pintunya sih, cuma kan pintu di atas itu, teman-teman. Nah, di saat sampah yang terhamburan itu, kita susah kalau garuknya ya, otomatis harus diambil pakai tangan. Dan risikonya kalau pakai tangan, tahu sendiri, teman-teman, itu ada beling, kaca ya. Tapi kalau digaruk kan mudah dan bersih. Nah, ini cuacanya pagi-pagi ini mendung, teman-teman. Ini sebetulnya musim kemarau sih, cuman dua hari ini agak mendung cuacanya, dingin. Langsung kasih naik aja. Oke, ini tinggal sedikit lagi, teman-teman. Nah, ini ada pintunya ya, teman-teman. Ini pintunya, ini pintunya. Jadi bisa bersih, yang ambil juga bisa masuk ke dalam sini. Nah, ini sampahnya baru sedikit, teman-teman, karena baru kita pertama start. Garuk terus, hari ini full dapat sampah garukan, teman-teman. Ini jadwalnya hari Sabtu di Jalan Husein Palela atau minggu akhir pekan. Ini banyak bak sampahnya, digaruk-garuk. Bapak Didi semangat pagi, kalau nggak semangat nanti letoy. Ya, kakak Didi. Sudah, gas. Kalau 6 orang tuh gampang, mudah ya, teman-teman. 3 di bawah, 3 di atas. Kalau ada sampah garukan begini, yang satu garuk, yang dua angkat. Jadi nggak begitu capek. Yang penting jangan 3 orang saja atau 2 orang. Wah, repot. Nah, ini saking beratnya diseret, teman-teman. Oke, sudah selesai. Hey.